Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bagul Mobil Semarang, bosku. Kijang Super ini tahunnya 95. CC ini sudah 18 ya. CC yang paling besar untuk kijang kotak. Ini konsumsi BBM antara 19 sampai 110 ya. 19 sampai 110. Nah, ini kondisinya kalau menurut saya sih bagus ya untuk kategori kijang super. Kategori bagus. Ini yang short bukan yang long. Tahunnya 95, sudah dibikin power steering. Ya, untuk body-body ini mulus sekali. Lampu-lampunya di sini juga masih cakep. Pajaknya panjang sampai bulan 8 dan kalengnya pun sangat panjang sampai 26. Nah, ini untuk kap mesinnya. Ding ding. Kaleng ya. Kaleng catnya dua kali nih, catnya dua kali tapi bagus ya, cat dua kali tapi bagus ya. Untuk kategori orisinil kayaknya bukan, tapi lempeng ya. Lempeng body-body nih ya. Kita pakai jari ini ya, jadi nggak ngerusak cat ataupun sampai tekok kayak gitu enggak ya. Kita pun ngetuknya juga nggak pakai tenaga, jadi biar kelihatan mobil ini kaleng atau bekas bukan ya. Nah, catnya dua kali tapi bagus, masih lempeng. Untuk yang belakang seperti ini ya, belakang seperti ini masih kaleng juga, kaleng juga. Untuk bodi-bodi nyaris tidak ada PR. Hanya PR-nya paling hanya ya pemakaian saja, lacet-lacet-lacet pemakaian seperti kayak bumper di sini. Nih, bumper-bumpernya. Sudah 5 pintu ya, 5 pintu. Untuk kijang super pasti 5 pintu. Kaleng. Sip. Kalau untuk bodi keseluruhan masih sip. Ya. Kita buka harga di sini 38 juta masih bisa nego untuk kijang super tahun 95 cc ini 18. Nih STNK-nya nih tak tunjukin ya. Banyumanik Semarang, berarti ini mobilnya Semarang atas. Jadi kalau Semarang atas tuh masih aman untuk kaki-kaki, jadi nggak ada yang kropos-kropos kayak gitu ya. Ini untuk pajaknya juga tergolong baru. Untuk total semua dan ganti plat habis 1,9. Untuk pajak tahunannya murah, 400 ribuan. Nih ya, tahunnya 95 cc ini 18. Oke. Untuk fungsi lampu-lampu dan lain-lain, rating lain-lain normal semua, wiper normal. Kita lihat interiornya. Interior masih orisinil, joknya seperti ini, covernya door trim masih ada plastiknya. Ini power window di bikinan ya. Tapi nyala nih. Untuk dashboard sudah dashboard sedan, transmisi manual 5 percepatan, satunya mundur ya. Ada konsol box, ini masih orisinil, kencang ya, enggak ada hanya kotor dikit-dikit wajar. Ini pintu enak. Ini untuk jok tengah masih kencang. Orisinil, ada plastiknya nih, lipatannya di sini masih utuh juga. Pintu belakang tuh kok dikunci cak. Ini drawer trim sebelah kanan. Ini tinggal dibersihkan saja sih, sebenarnya dari masih seger ini. Ya, 38 juta untuk kijang super tahun 95 masih bisa nego. Ini kuncinya seperti ini, tak buka ke belakang coba. Kok saya buka? Rasa dibuka. Oke, kita lihat ruang mesin. Nah, ini power steering enteng ya,
Setir sudah diganti ya ini ya. Setirnya pakai Hais. Keren loh setirnya. Beda sama Kijang Super. Cakep. Saya sih lebih suka ini daripada punya Kijang. Ya. Kilometer 200.000. Audio nyala. Loh, nyala. AC sangat dingin ya. AC untuk AC sangat dingin. Nyus banget nih. AC ini nyus. Plafon-plafon cakep. Jok bagian belakang nanti tak lihat deh. Biar bisa enak dilihat sekalian. Masih sangat dingin. Buka kewe. Nah, ini enggak mau narik. Saya buka. Jok belakang cakep ya. Jok belakang cakep. Bersih. Door trim bersih. Speaker ada di samping-samping. Plafonnya cakep. 38 juta masih bisa nego. Kita lihat ruang mesin ini. Udah power steering ya. Oke, ini 1800 cc. Untuk afron-afron itu tidak bekas laka ya, tidak ada bekas laka, sudah ada perdam. Oke bosku, sekian review singkat Toyota Kijang ini tahun 95 ya, pajaknya on panjang ya, AC dingin, power steering kaki-kaki enak. Untuk ban-bannya tidak ragat ya, ban-bannya juga tidak ragat. Ragate ini paling ya, ditalang rapiin itu, udah disiler-siler, cuman itu aja, tapi masih dalam. Oke bosku, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu kembali video berikutnya. Kijang Super tahun 95, 38 juta masih bisa nego. Kalau di sini mantap.